Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunus, kembali lagi bersama Cipta Permana atau Tribun Jabar. Hari ini hari Jumat 13 Oktober 2023 ya. Tampak kembali kami melaporkan suasana latihan tim Persib Bandung di Stadion Persib atau Sidolik hari ini. Kita lihat ya. Tampak dalam layar Anda gelandang Persib atau winger Persib Febri Hariadi tengah mendapat program latihan dari fisioterapis tim setelah dirinya sempat absen cukup panjang akibat cedera, dan program pemulihan terus diberikan kepada Febri agar dirinya cepat kembali bisa merumput bersama tim Persib Bandung. Ya, saat ini Febri sedang istirahat. Kita alihkan pandangan ke pasukan pelatih Bojan Hodak ya, di mana pelatih hari ini memberikan program latihan. Jadi kita sudah menyaksikan selain pressing, sekarang juga positioning dari para pemain Persib. Kita kembali lagi ke Febri ya. Febri sendiri setelah mengalami cedera jadinya cukup absen cukup panjang ya. Tercatat 8 pertandingan dia lewatkan membela tim Persib karena harus menjalani program pemulihan khusus yang diberikan oleh fisioterapis dan dokter tim. Febri sendiri mengalami cedera usai melawan Persib Solo beberapa pekan lalu, dan ia mengalami cedera di bagian kaki paha dalam kaki kanannya ya, sehingga dirinya harus menjalani program khusus dari tim kesehatan Persib Bandung. Saat ini Persib Bojan Hodak membantu tim. Nih, tadi tim merah sudah bermain, sekarang giliran tim hijau atau tim kuning yang akan menjalani program latihan tersebut. Ya, sekian dulu yang dapat kami informasikan seputar latihan tim Persib Bandung di Stadion Persib hari ini. Nantikan terus informasi terkini atau terbaru dari kami hanya di Live Tribun Jabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.